Ni adalah salah satu contoh yang sangat menarik lah bagi aku untuk korang yang pakai City Hatchback. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ni kalau korang kenal, dia memang famous Abang Syah. Tak adalah, biasa. Ni daripada Street Garage. So saya ternampak sebiji City Hatchback yang ni lain daripada lain bang. Daripada lain Alhamdulillah. Ni adalah City Hatchback FLRS Betul, asal dia Honda City Hatchback FL. Dia Honda City Hatchback yang pre-FL. Tapi kita dah convert kepada dia FLRS. Maknanya City Hatchback pun ada pre-FL Ada, pre-FL yang first model tahun 2021. Jadi yang ini sebenarnya dah City Hatchback yang tahun 2024. Kita convertkan muka depan dengan bumper belakang. Maknanya luaran ni complete FLRS Betul, dia cuma yang tepi je lah tak complete. Tapi depan dengan belakang dia complete FLRS. Okay, jom kita suruh abang ni sendiri yang review dia punya kereta, apa yang dia dah buat. Sebab ni adalah satu contoh untuk orang yang pakai City Hatchback, yang mana nak buat kereta dia, nak main tema macam mana. Yang ni the best aku kongsikan. Terbaik. Okay, baik. Assalamualaikum. So ini adalah Honda City Hatchback yang mood daripada Street Garage. Untuk yang ni saya tak banyak main performance sebab kedai saya mostly memang buat accessory. So kalau part bagi enjin ni kita tak usik apalah, kita just tukar intake saja. Lepas tu kita buat accessory dia sajalah, kita cat, kita tukar sensitif dan kita pakai titanium part lah. Untuk depan kita dah tukar kepada convert Hatchback FRS. Tapi depan ni semua kita dah buat carbon. Kita dah buat carbon. Itu untuk part bahagian depan lah. Dan ini adalah bonet transparent. Bonet transparent ni sebenarnya dah lama dah yang orang dah pakai. Tapi 2024 ni dah balik semula fenomena dia. Okay. Dan untuk part tepi, kita pakai fender carbon. Macam ni kita pakai CE28 original dan endless pun kita pakai original depan dan belakang. Hatchback ni jarang pasang yang belakang original, susah nak dapat. So yang side skirt pun kita guna side diffuser yang original carbon, side mirror pun original carbon. Part belakang memang kita buat semua original carbon lah, daripada spoiler, trunk bonnet, diffuser belakang yang Hatchback FRS pun kita buat yang carbon. Yang ini yang paling mahal lah, tail lamp albino. Dia tak mahal tapi seni dia mahal sebab Street Garage yang kedai pertama yang buat tail lamp albino untuk Honda City Hatchback. So kalau korang dapat, korang boleh datang Street Garage. Untuk yang part dalam kita tak buat banyak lah. Dalam mostly interior kita buat macam clean je. Kita pakai part-part carbon, meter CAG. Yang ini seat ni saya dah lama pakai, dah hampir ke 2 tahun. Yang ni pun original. Dan carpet pun kita pakai carpet Mugen. Steering pun kita pakai steering spoon. Yang untuk gear yang button steering tu kita pakai ADR punya carbon. Betul-betul carpet Mugen untuk City Hatchback. Tak sebenarnya, dia kereta tak silap HRV ke BRV, bukan BRV, CRV kot tak silap. Tak silap saya CRV. Macam ni ada ke semua empat-empat dapat pakai? Empat-empat dapat pakai. Dia tak fitting benda tu. Dia tak adalah fitting cantik tapi boleh pakai. Dia lebih kurang sebenarnya. Tak silap dua model kereta yang ngam. Dua model kereta yang ngam. So cat pun kita baru tukar. So sebelum ni kita buat color hijau tapi dia tak ada bling. Dan yang kedua kita buat color biru cair. Yang ini yang cat yang kali ketiga.